Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Renyisi Suwoyo. Hari ini aku bikin tongkol balado kayak gini. Tonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Gram ikan tongkol ini aku mau kasih perasan jeruk nipis biar dia enggak bau amis, untuk mengurangi bau amis. Sama aku kasih garam secukupnya, ini aku aduk-aduk rata. Agak susah ya. Ini dimarinasi selama 15 menit. Aku masukin ke kulkas dulu, baru nanti digoreng. Bumbunya ini aku pakai ini bawang merah, ada lengkuas yang udah digeprek, ini ada bawang putih, aku pakaiin tomat, terus ada cabai merah keriting. Untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa baca di deskripsi. Sama ini ada gula merah, gula putih, garam sama penyedap rasa, ini secukupnya. Ada kemiri juga, tadi nggak kelihatan. Nah ini semuanya ini mau aku haluskan, aku blender kecuali lengkuas sama tomat. Nanti tomatnya aku iris-iris kecil-kecil. Ini ikan yang aku udah goreng jadinya kayak gini. Ini bumbu yang udah aku blender. Ini aku mau tumis dulu, ini masih banyak airnya jadi mau dikeringin. Nanti kalau udah kering baru ditambahin minyak buat ditumis-tumis. Ini udah agak kering, aku mau tambahin minyak yang bekas goreng tongkol tadi secukupnya aja. Ini ditumisnya sampai mateng teman-teman ya, biar nggak langu, biar wangi. Aku masukin tomat yang udah aku iris-iris. Aku tambahin sedikit air. Aku masukin bumbu-bumbunya sama lengkuasnya. Masukin juga ini ikan tongkolnya, aduk-aduk. Aku mau cicipin dulu nih rasanya. Ternyata kurang sedikit garam, jadi aku tambahin sedikit. Ini udah agak kering, udah mateng, udah mau diangkat. Tongkol baladonya udah jadi nih teman-teman. Ini enak banget loh dan gampang kan bikinnya. Selamat mencoba ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku masak-masak aku bikin tongkol balado ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.